وسلم بأتم الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وقام في مقام الخلافة عن الله أتم القيام وخير قيام فصار لجميع خلفاء الله إمام. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، المكرم والمحترم saya hormati Sayyidil Walid Mufti Ahmad Nasihin dan semua para alim ulama, para habaib, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat al-fakir, dan para hadirin hadirat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabirrukum abna'akum wa ifu ta'ifu nisa'ukum. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, birru aba'akum, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, tabirrukum abna'akum, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian, wa ifu ta'ifu nisa'ukum, dan jagalah kehormatan kalian, niscaya perempuan kalian akan menjaga kehormatannya. Hadis tersebut bisa kita ambil faedah bahwasannya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bahwasannya setiap orang yang berbakti kepada orang tuanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia anak yang berbakti kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan ridhonya di ridho kedua orang tua, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridhal walidain wa suftullah fi suftil walidain. Yang artinya ridho Allah Subhanahu wa taala itu terletak di ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga terletak di murkanya kedua orang tua. Maka celakalah orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ragima anfu, ragima anf, ragima anf. Yang artinya sungguh amat kasihan, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulangkan 3 kali. Maka para sahabat bertanya, siapa orang yang kasihan ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, man adraka walidayhi indal kibari ahadima au kilayhima falam yadkhul jannah au kama qal. Yang artinya orang yang celaka adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya ataupun salah satunya, akan tapi dia tidak masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Cukup sekian. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.